Oke John, selamat berjumpa kembali John di channel Berkah Auto John. Ini kebetulan sedang ada PPKM dari pemerintah sendiri, tapi dari Berkah Auto tetap menerima customer ya John, atau menerima pemasangan modifikasi mobil seperti biasa. Cuman bedanya yang tadinya ada di workshop kita MGK Kemayoran, kita beralih ke daerah Kemayoran di seberang gedung Wisma Atlet. Kita kebetulan hari ini tanggal 7 kedatangan mobil wuling ya, wuling Almas, untuk penggantian DRL running, headlamp super terang, terus sill plate sama stop lamp. Top lampnya juga saya mau tak ganti dengan model yang smoke atau model LED bar. Ntar Cal, menjam sebentar Cal, tak pojok bentar Cal, bentar aja, maaf. Nih, ini aslinya merah ya, masih bohlam ya. Aslinya bohlam masih merah. Oke. Ini sedang proses pembongkarannya. Nah, ini stop lampnya nih, John. Stop lampnya model smoke. LED atau LED bar model smoke. Nih. Mantap, John. Sambil nunggu proses pengerjaannya, kita tak cek dari awal ya John. Dari awal kita lagi penggantian headlamp atau proyektornya yang model lensa super terang. Dia pekerjaannya ada di sebelah sana John. Nah, kita tak lihat dulu. Yang lebih utama dan lebih penting, kita tak info aja buat teman-teman recommended atau saran yang pengen pasang atau aksesoris modifikasi mobilnya, kita tetap terima. Kalau tidak bisa hadir ke workshop karena tutup, kita terima door to door atau bisa pasang di rumah. Yang penting janjian dulu wilayah-wilayah mana aman atau tidak, karena ada penyekatan di beberapa tempat. Oke John, sementara itu dulu John, nanti kita akan lihat hasilnya yang terpasang apa-apa aja dari stop lamp sama headlampnya. Tetap tonton terus di channel kita supaya tidak ketinggalan video-video yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Terima kasih, tonton terus John, jangan di skip John. Oke John, antisipasi John untuk Berkah Auto yang ingin modifikasi mobil, kita tetap menerima, kita arahkan ke wilayah Ruko Tunter John. Ini kebetulan udah jauh-jauh nih dari Serang sampai ke anak Bekasi, ini pun anak Depok. Kita antisipasi untuk tetap menerima konsumen, cuman beda wilayah atau beda tempat aja. Yang selama ini kita di MGK karena sedang ada aturan PPKM, kita pindah ke Ruko Sunter Kemayoran seberang Wisma Atlet. Terima kasih infonya.
rem. Lepas. Sen kanan. Sen kiri. Ya. Matiin dulu lampu kecil. Nyalain lagi. Sip. Dah. Ini yang aslinya nih, John. Standarnya. Antisipasi untuk di MGK tutup kita di Ruko Sunter.